Kado itu ada Dylan Prost, Dylan Prost, di sebelah kanan Prost ada Diamond. Apip ya? Prost Diamond itu bukan Apip. Oh, ih, ada hantu, Gi. Di jendela juga ada hantunya tuh. Eh, sorot mata lu, Gi. Yuk. Latih. Ini film horor apa nih, lupa gua. Lah, kok film horor sih, ini lagunya Web Genius Arab, ini Latih. Oh, lagunya Latih. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Rihir. I'm here. Nah, kali ini gue mau nge-react lagi ya. Sesuai dengan requestan kalian, banyak banget. Bang Ryu, tolong dong nge-react YouTuber apa ya, YouTube Rewind 2020 ya, ini tuh ya. Ya, jujur aja, gue tuh belum pernah nonton guys di sini ya. Sama sekali belum pernah nonton. Tapi ya, gue pernah lihat cuplikan-cuplikan nge-react orang lain lah. Tapi jujur aja, gue belum pernah nonton full ya. Nah, kali ini gue nggak sendirian guys. Gue ditemenin sama Bang Egi. Halo Bang Egi. Halo semua, Egi Forza di sini. Ada Bang Egi ya. Jadi kita di sini bakal nge-react barengan gitu aja guys. Jadi kontennya ini bareng-bareng lah, nge-react lah. Gue pengen lihat di antaranya, pastinya gue pengen tahu dah siapa-siapa aja yang ada di YouTube. Tapi di YouTube Rewind tapi kita di sini, 2020 ini. Tapi kita di sini bukan untuk ngekritik ya, bukan. Tapi kita pengen tahu lah apakah kita paham atau enggak gitu maksud dari video itu. Kalau misalkan ada salah-salah kata ya, ini untuk YouTuber Indonesia ya, khususnya ya. Jadi misalkan kita ngeriaknya misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf aja, kita nggak disengaja gitu ya. Mohon maaf dulu lah, gila, takut gua. Iya, iya. Masalahnya Pak, yang bakal kita reak ini yang udah di gede kita. Masalahnya ya. Udah gede. Bisa dikatakan ya, bisa dikatakan kurang lebih senior kita lah, kurang lebih ya. Senior kita semua ya. Oke. Okay. Ya udah, jadi gimana? Langsung kita reak aja ya. Sebelum kita mulai, gua iklan dulu ya. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Gimana sih bagusnya? Katanya sih banyak yang ngomong sedih katanya, Gi. Emang ini film sedih ya? Gue juga nggak tahu. Tapi mungkin kalau kita lihat, mungkin kita nanti akan paham apa yang dimaksud mereka. Kita mulai ya, guys ya. Nggak usah lama-lama ya. Mulai. 14 menit masalahnya ya. Oke, bagus sekali ya. Belum. Ini kayak syuting di rumah mana ya? Rumah makan kayaknya. Gambarnya bagus banget ya ini. Banyak yang nggak tahu sih. Ya wajar sih. Oh, ada pintu merah ternyata ya. Pintu kemana saja kayaknya ini ya. Lu kata Doraemon, bukan Pak? Loh, oh lo udah masuk ke? Oh langsung telepon. Oh, oke. Okay. Balik lagi. Kok balik lagi? Oh, mungkin maksudnya dia tuh ingin mengetahui apa-apa aja yang udah trending sama satu tahun ini gitu loh. Maka itu tadi cuplikan-cuplikan kan, tadi ada Agustus, Desember, November gitu. Oh, gua paham Gi, ini kenapa maksudnya gini. Jadi ini tuh pintu ini tuh sebagai YouTube gitu, Gi. YouTube ini tuh. Iya, I see. Iya, jadi benar. Gua nggak salah ya kalau gua lagi pinter ya, nggak blon ya. Jadi maksudnya tuh gini. Jadi si YouTube tuh menampilkan video-video tuh itu lagi gitu. Mungkin kalian ada punya pendapat sendiri ya. Boleh aja tuh di kolom komentar, oke? Okay? Tuh kan, ngulang lagi. Ya, dengan isi yang sama. Oh, siapa ini? Bentar. Ini Nessie sama Chandra Leo. Kamu lagi ngapain? Lagi nonton YouTube. Udah nonton semuanya? Udah. Yakin? Kok gue belum apa-apa udah merinding ya, Gia? Sama, gue juga. Kenapa ya? Padahal cuma gitu doang loh. Ya kita lihat. Wow. Gila, merinding. Bagus lah efeknya lo. Iya. Bagus lah efeknya lo. Lampunya keren. Ya, ini Chandra Leo sama Nessie Judge ya. Oh, atau sama Edo. Nah, Edo ini merupakan salah satu senior YouTuber Indonesia senior, dan dia merupakan salah satu YouTuber pertama yang meraih Golden Play Button di Indonesia, buat yang nggak tahu ya. Jadi ini senior lah, intinya senior gini tuh. Ya, senior ya, senior semua di atau tuh yang paling tinggi lah di Indonesia ya. Kata siapa yang nggak tahu sih, gue yakin pasti kalian pada tahu lah. Pasti tahu lah, Atta Gledek ya.
Ya pastilah. Oke, okay, mulai ya. Oke. Okay. Okay. Enak ya lagunya ya? Bagus. Copyright pasti ini ya. Pasti bakal copyright. Oh, suruh masuk. Okay. Oh, yes. YouTuber gaming ya ini ya. YouTuber gaming. Jadi di sini kalau gua tahu kalau enggak salah itu di sebelah kiri ada itu Bang ada Cheat, Bang Ajit, Bang Gogoy. Sama ada Gogoy, ada Goy. Di tengah itu ada Sarah sama siapa tuh? Itu Ani. Oh, Ani anak. Nah, itu yang dekat bungkusan kado itu ada Dylan Prost. Di sebelah kanan Prost ada Diamond. Apip ya? Prost Diamond itu bukan Apip. Oh, gua kira Apip. Sorry gua enggak terlalu ngikutin channel ya. So. Sarah Viroid ya, guys. Tuh, gitu-gitu gua udah pernah collab bareng, ini ya. Oke. Musiknya enak ya? Iya. Woi, PS5. Oh, PS5 lagi trending. Ya, PS5. Ini cewek cowok sih? Gak ada yang kenal gua. Apa ini? Oh, begitu masih. Apa ini? Keren sih, videonya keren loh ini. Ya, oh, ini Chef Arnold ya? Chef Arnold. Sempat viral sih. Sempat viral kan waktu ya, itu. Kan. Sama itu Bang Alek itu? Bukan ya? Kalau gak sama ya, kurang tahu gua. Gua yang tahu cuma Chef Arnold aja sih. Ya. Bang Alek Ferdinand itu. Alexander Ferdinand. Itu siapa tuh? Kayak kenal gua. Gak tahu gua. Oke, mulai ya. Oke. Oh, ini chef-chefan lah, masak-masakan yeah. Kuliner ya. Yeah, yeah. Oh, Tanboy Moon ini. Tanboy Moon. Ini lagu intro gue ya di live. Iya. Oke, ini Nessie. Masih bass. Oh, itu. Oh, Ewing. Pilo Sebastian. Yeah. Ih, ada hantu, Gi. Itu di jendela ya, ada hantunya tuh. Ada hantu, guys. Ada hantu jendela. Kalau horor tuh, oh, ya, tema kalau horror dari ini. Channel favorit gue ya, kalau tema horor channel favorit gue tetap Saus sih. Biasanya gue lebih sering nonton tuh Ewing ya. Ewing kalau gue nontonnya. Ewing, Vilo sama Sarah ya. Oke, okay. Bukan Sarah Viloid ya, Sarah Wijayanto maksudnya. Wijayanto ya. Oke, okay, mulai ya. Oke. Okay. Wah, ini siapa lagi? Ini kembaran lo, Demian Aditya. Bukan guys. Oke, mulai lah. Kembaran lo. Jangan dibahas. Iya. Oke. Okay. Bagus. Wow. Miley. Ya, oke. Okay. Gak kenal. Gak ada yang kenal. Ini siapa ya? Kurang tahu gak? Oh ini komik itu apa ya, tuh? Iya, komik apa ya? Lupa gua namanya. Lupa gua itu ada tuh komik animasi apa. Tapi ini yang viral-viral lagi. Tadi 75.000 uang ya, terus ini. Oke, okay, kita mulai ya yang viral-viral ya. Oke. Okay. Aduh, kok ini merinding ya? Oh, ini Denny Sumargo ini. Ini apa tuh namanya? Among Us. Oh iya, Among Us. Dari jaketnya, dari bajunya tuh ada lambang, kan ada gambar, ada lambang visornya kan? Lu impostornya. Oh, benar. Orang gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Biasanya. Ya iya, Among Us salah satu game paling populer di 2020, paling viral. Record. Enggak mungkin gue impostornya. Jangan-jangan. Keren ya kayak gini. Dih, enggak, gue ada di ruang CCTV tadi. Terus gue lihat ada yang make. Oh, diskonnya mati, kemute. Gak ada suaranya ngomong. Menurut saya, Anda yang impostor. Apa pembelaan Anda? Kok hilang? Luar biasa. Wah, ini kocak nih. Lu kenal ini gak dua, sih? Apa, si Coki dua majelis, sama apa, dua, Majelis Ucu. Kurang. Gue tahu nama channelnya, cuma gue jarang nontonin ini mereka si sih. Coki, ya. Coki sama si Muslim ini gue suka sih sama mereka yang lucu. Ya, ya. Kalau gak salah, dua majelis lucu Indonesia namanya kalau gak salah ya. MLI ya, MLI. Majelis Ulama Indonesia. MLI ya. Nah, oke, okay, mulai ya. Ngomong apa kursi okay. Kosong luar biasa. Ya. Satir. Ya Indigo lah. Huh? Ini ngobrol sama kursi kosong Indigo hantu. Oh, Indigo sempat populer ya Indigo. Terus banget. Ikan hiu makan tomat. Itu jawaban Bapak yang terhormat. Wah. Kosong info
kosor debat-debat game-game gini nih, game apa? Game apa? Melatih argumentasi. Bukan ini adu domba, ini fitnah. Ngapain dibikin game? 5 tahun sekali kita sudah pasti berdebat saling. Waduh. Wah, ini politik. Waduh, ya. Waduh, politik ini keren keras nih. Gua no komen lah kalau ini, beneran. Kalau ini gua no komen. Kalian pasti yang kecil-kecil enggak akan tahu sih. Ini politik, guys. Enggak akan tahu. Gua sama ngomongin politik berat. Intinya 5 tahun sekali itu presiden ganti-ganti lah gitu ya, pemilihan lah. Ya. Game itu ya. Hiburan. Kalau memfitnah tunggu nanti pas pemilihan. Di dunia nyata. Ini pengalian Isa nih. Kalau ini Indigo emang pernah pembawa acara. Di sini ada yang korupsi. Bukan korupsi. Enggak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus ke masalah yang emang genting untuk siapa kita selesaikan bersama. Enggak tahu. Ampun Bang Jago. Oh, Bang Jago. Joget dulu dong. Korek air. Ciri-ciris. Permata, permata. Salah satu itu berfavorit gua juga tuh. Gua sering nonton parodinya. Itu si Udis ya. Wah ini. Wow. Ya, kalau ini, kalau ini gua wajib sungkem. Ini gua wajib sungkem. Respect. Om Deddy. Lanjut, oke. Ini podcast si Om Deddy. Oh, podcast ya. Ini. Oh, banyak yang niru. Banyak yang niru. Oh iya, banyak yang buat podcast. I see. Banyak kan yang lagi trending banget. Ya, jadi ya. Si yang tadi tuh si Om Deddy tuh di tengah, ini banyak yang niru yang kelilingnya gitu. Oke, mulai. Ya oke. Okay. Intinya gitu loh. Woi, close the door ya. Sumpah Om, keren. Gak ngomong apa-apa, tapi close the door ya, keren ya. Udahan kah? Belum ya? Belum lah, ini apa nih? Oh, COVID. Oh, ini bahas soal COVID. Ah, ini si Kaira, mantannya Arab. Oh, kok lu tahu sih? Ingat gua. Iya, tahu gua. Dulu gua sering nonton juga channelnya. Emang dia masih YouTuber? Nah, Masih jadi beauty vlogger? Masih jadi beauty vlogger? Gua sambil minum ya, guys ya. Nah ini si apa skin Indonesia kayaknya menceritakan mau pensiun dah kayaknya, sepertinya sih. Memang skin Indonesia pernah bilang juga sih bahwasannya tahun kan? Ini adalah tahun mereka aktif terakhir di YouTube. Oh, bencana alam tahun. Di bencana alam COVID tadi, kebakaran, COVID, sekarang banjir. Iya sih, 2020 ini banyak banget ya bencana alam ya guys ya, banyak banget. Makanya kalian harus sering-sering berdoa ya. Kok ketawa gue? Ya harus berdoa lah, yeah. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana gitulah. Ini siapa, Gi? Kurang tahu gue kalau ini. Kalau ini si Kaira gue tahu. Yang tadi itu si Skin Indonesia. Yeah, yeah. Ini si Skin siapa Indonesia. Siapa ya namanya, gue lupa. Javielda Lopez kalau nggak salah. Ini siapa? Oh ini Skin Indonesia nih. Iya yang satunya. Oh ini membantu sesama rakyat untuk membasmi apa. Ntar gue merinding ya. Merinding loh. Iya merinding, serem loh. Dengar musiknya merinding loh. Keren lah ini efek-efeknya. Bagus loh. Gila keren. Suaranya keren banget ya. Ini siapa? Si itu ya? Siapa namanya? Gak tau. Lupa gua. Sampai asem, merinding banget gua. Merinding banget yuk. Mata. Ya merinding gua juga. Keren. Set. Bagus loh, keren loh. Nah, dikasih masker buat para ini. Oh Eka ini. Ini Eka Gustiwana. Oh si Apip. Kok ada Apip di sini ya? Apip. Kok nggak di gaming ya Apip ya? Nggak tahu. Oh ini wisuda online itu ya, yang ada di laptop itu Kak Najwa Shihab. Ya. Good news ini. Oh ini keluarganya Halilintar ya? Siapa sih namanya? Ya. Gue lupa lah. Gen Halilintar. Keren sih ini. Iya. Dari angle-angle-nya keren guys.
komunikasi sama COVID ya. Social distancing. Bentar, bentar. Oh, ada Jessica Kevin. Jen, Boy William, yes, no limit. Audi. Eh, Mak Betty masuk, Arif Muhammad masuk, apa Mak Betty? Eh, David di sini. Lu tahu enggak ini? Enggak tahu ya? Tahu, gua tahu, gua gadgetin gua tahu. Oke. Yang enggak tahu Nadira doang itu. Weh. Arab, legend YouTuber Indonesia Arab. Gila, gila. Arab is back, guys. Gua kira enggak ikutan si Arab. Oke. Oh, banyak banget ya YouTuber Indonesia ya, guys ya. Wih, wih, sorban dulu Ki. Yuk. Latih, latih. Apa nih, film horor apa nih, lupa gua. Lah, kok film horor sih, ini lagunya Web Genius Arab, ini latih. Oh, lagunya latih. Film horor. Gak pernah lihat, serius, sorry, gak pernah lihat. Untung reaksinya berdua lari, kalau enggak jadi korban netizen gua, sumpah. Tahu kan netizen sekarang benar semua, gua mah baru paling salah gua. Woy. Makeupnya keren loh. Hah? Lebih keren aslinya sih. Wah, tadi gua kenapa? Kenapa tadi? Oh ini bocil lah ya, yang tadi tuh bocil guys. Awal-awal tuh bocil, woys. Ini YouTube Rewind 2018 ya kalau nggak salah ya. 17. Ah masih ada Muhammad Arif. Oke. Okay. Ada Anji Drive, oke. Okay. Dunia Manji. Yang bikin si Arab kan itu. Nah ini kan. Yang Lex. Bayu Agung, siap. Bayu Sky, Kevin Anggara. Gila ya, kalau ikutan kita senang banget ya. Bisa ikutan. Tapi berat. Rintangannya berat kalau kita mau menuju ke sini, Bang Rio. Gak hanya konsisten yang diperlukan mah, tapi kita juga harus bermulti talenta. Iya, Arya Wiguna. Ya. Yang dulu lah sebentar. Ini kayak racun masih inget gua. Legend semua itu mah video legend YouTube Indonesia itu mah sebelum ada YouTuber, Bang Rio. Oh, ini lu tahu enggak ini apa? Oh, mungkin maksudnya skin Indonesia mau pamit gitu dari YouTube ya. Iya sih, ya. Woi, merinding sumpah. Ya sih. Tapi asli sih, memang karir mereka cukup lama sih di YouTube, 10 tahun. Belum tentu ada yang bisa kayak mereka bisa bertahan 10 tahun loh. Kayak gua aja mau jalan 5 tahun aja udah banyak pingsan gua, Bang Rio. Ngos-ngosan ya. Ya ngos-ngosan beneran. Karena menjadi konten kreator tuh banyak cobaan dan gak mudah, bener. Baru kerasa nanti kalau lu udah ngerasain gitu. Oke, sudah selesai. Oke, udah selesai. Sekian ya, udah kita react bersama video YouTube Rewind 2020 Indonesia. Dan komentar gue cukup satu komentar aja sih. Luar biasa, Ya. Luar biasa merinding banget. Bagus banget lah. Luar biasa. Bagus banget. Terus pemain-pemainnya juga apa ya? Ya, nggak ada yang kaku ya. Terutama nggak ada yang kaku. Terus mereka juga kayaknya prepare-nya juga udah lama banget. Ini mungkin dari setahun yang lalu mungkin prepare-nya ya. Iya. Jadi gue pengen tahu ini. Pengen tahu kata lu skin yang mana yang paling bagus menurut lu? Scene yang paling bagus menurut gue itu yang benar-benar gue merinding banget nontonnya tadi tuh asli tuh di bagian si Kaira Naida yang soal COVID tadi yang banjir tadi itu ya. Itu sumpah bagus banget. Kalau gue tadi paling menurut gue ya paling bagus tuh pas di scene yang lagu Latih disambung sama lagu Indonesia disambung sama lagu Latih itu keren sih menurut gue. Itu juga keren sih. Om Deddy sih keren ya. Om Deddy juga keren tadi. Oke, gitu aja ya. Jadi
kita udah ngeriak nih barengan berdua. Jadi kalau misalkan ada kekurangan ya Gia, mohon maaf aja gitu ya. Ya mohon maaf. Kurang lebih terutama untuk para YouTuber senior, mungkin kalau misalnya kita ada salah-salah, contohnya kayak gua tadi salah nyebut judul lagu, kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan karena memang apa, karena memang gua nggak tahu ya. Ya. Anyway, setiap manusia itu memiliki yang namanya kesalahan lah. Kekurangan lah. Kalau misalnya ya masih ada kesalahan juga, oke. So jadi yang dari pesan dari gua untuk para subscriber, mau subscriber gua ataupun subscriber Bang Ryu ataupun seluruh penonton YouTube yang ada di Indonesia, seluruh penonton YouTube yang ada di Indonesia, gua cuma ingin bilang pada kalian semua tetap dukung selalu yang namanya konten kreator Indonesia. Indonesia. Jadi kalau kalian tuh ada juga pada nanya kan, kebetulan kemarin ada juga tanya, Bang, lu kok nggak masuk nih? Gue siapa? Tapi jujur aja ya, kita nggak masuk tapi kita udah diwakilin sama YouTuber gaming-gaming di Indonesia lah. Kayak Sarah, ya, tadi kan, kayak di Lampos itu ngerasa kita tuh ya sebagai YouTuber gaming juga ikut. Pasti lah gitu ya. Berpartisipasi. Kalau gua sih ngerasa kayak gitu sih. Istilahnya, jadi okay lah istilahnya walaupun enggak ada di situ ya. Walaupun kita enggak ada di situ tapi setidaknya perwakilan dari konten kita aja itu udah cukup okay, loh, ya, buat kita. Kayak gitu aja ya. Semoga kalian terhibur nih. Jadi mohon maaf kalau misalkan durasinya agak panjang tapi kalian terpenuhi ya. Kalian banyak yang request juga, ke Bang Egy juga banyak yang request ya Bang Egy ya. Jadi ya banyak-banyak banget jadi, request. Kita udah nge-react nih. Jadi tolong kalau misalkan tadi ada yang salah atau misalkan kita nggak tahu, kalian komen aja di bawah, bantu-bantu kita ya biar kita nanti bisa nonton ulang lagi. Oh iya, ini tuh ini gitu ya. Oke? Okay? Ya, gitu benar. Aja ya. Oke. Oke, gitu aja. Makasih banget Bang Egy. Makasih banget Bang Egy yang udah nemenin juga. Thank you juga buat Bang Ryu yang udah temenin gua juga di sini dan terima kasih juga buat para pendukung kita lah, pokoknya tetap selalu support yang gue bilang tadi, support selalu kreator di Indonesia. Okay. Jangan hanya kita berdua, tapi seluruh konten kreator yang ada di Indonesia, terutama konten-konten kreator yang masih merintis di bawah ya guys ya. Oke, gitu aja. Okay. See you next video. Bye-bye. Ciao, bye-bye. Thank you ya semuanya. Bye-bye. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia